morning or good afternoon or good evening, everyone. So welcome back to our asynchronous class by using a video. So today I will share to you the video of me teaching you for English for International Communication 3. Ya, yang mana hari ini, sorry yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan mempelajari materi grammar. So that's why I make this video so you can review it again and again and again later on. If you forget about the material that I have explained to you. Like I've told you, we are in Unit 3 now, so let me show you directly for the material. Okay, so let's go to Unit... Okay, sorry. Okay, we are ready for that reading. Ya, readingnya kemarin juga sudah. Some of the vocabulary. Okay, so here is the focus. I'm sorry, in unit 2 ya. Jadi ada dua materi, dua grammar yang akan kita pelajarin di pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama ada verb ing after preposition. Okay, ya, verb ing after preposition, dan nanti ada past tense dari can, could, can menjadi could, had menjadi have, have to menjadi had to, terus must juga menjadi have to. Okay, so the first one here, nah apa ini gitu ya? Catatan pertama di dalam tes TOEIC yang sering muncul gitu ya, itu adalah tentang preposition. Nah, what is preposition? Jadi preposition ini kemarin kita sudah sempat sedikit listening di sini. Jadi preposition itu adalah kata depan. Nah, kata depan kalau dalam bahasa Indonesia we say that ada di, pada, ke, gitu kan? Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu beragam. Ada in, ada on, gitu ya. Ada at, ada macam-macam, gitu ya. Ada in, on, at, above, of, ya. Ada of, ada of, gitu ya. Nah, ini semua itu adalah preposition kata depan. Setelah si preposition itu wajiblah ada ing, dan ing di sini. Nah, makanya kemarin, if you still remember when we have saat kita ini semua ya, saat kita kemarin listening, so the answer for this ya, jawaban dari ini semua itu apa? Nah, ada for, about, of, to, with, at ya, semuanya preposition. Setelahnya menggunakan verb ing, setelahnya menggunakan verb ing, setelah menggunanya of getting gitu ya, to meeting, with traveling, at talking. Jadi ingat bahwa setelah preposition itu menggunakan verb ing. Nah, when a verb follows a preposition, the verb end in ing. Jadi ketika verb itu diikuti oleh preposition kata depan, maka dia berakhiran dengan ing, gitu ya. Nah, ini ada beberapa contohnya, ya, ada contoh latihannya, and this will be your exercise, ini latihan kalian. Ini ada pilihannya nih, ada about, ada at, ada for, for-nya bisa dipakai dua kali, lalu ada instead of sama to. Nah, itu prepositionnya sudah ada, kira-kira pakai preposition yang mana? Lalu jangan lupa, di dalam kurungnya, ini kan ada verb-nya nih, berarti verb-nya harus digunakan pakai iya, verb ing. Ya, bahkan, jadi misalnya nomor satu nih, I look forward. Nah, kalau look forward pasangannya apa? Apakah about, at, for, instead of, atau to? Nah, tadi sama seperti yang sebelumnya nih, tadi ada kan contohnya. Nih, I look forward itu selalu dengan to, gitu ya. Oke, berarti di sini jawabannya, maka gunakan to, lalu meet-nya menjadi me, meeting, gitu ya. Oke, itu untuk yang your very first explanation about verb yang harus diikuti oleh ing, gitu ya. Nah, oke. Okay. Ini ada contoh yang lainnya juga. Ada instead of, tadi ya, menjadi talking. Ini saya tunjukkan aja langsung jawabannya ya. Instead of talking. Terus ada excuse me pakai for. Be-nya menjadi being. Cause, gitu ya. Preposition-nya of, menggunakan ing, buying. The conference will be, preposition-nya about. Maka improve-nya menjadi improving. Skype is perfect for, keep-nya menjadi keeping. Akmal is not good at, prepositionnya at, maka talk-nya menjadi talking, ya. Ini sederhana. Nah, ini nanti silakan kalian yang
kerjakan ya, nomor 2 sampai nomor 5 itu cari pasangannya. Contohnya ini nih, you can find a lot of information, kamu bisa mendapatkan banyak informasi by. Nah, menggunakan preposition by. Dengan apa? Apakah study hard, look it up ini, take notes, check your answer, atau use a search engine? Nah, jawabannya lebih tepat adalah use a search engine. Tapi jangan lupa, use-nya ini ya harus menggunakan ing. Makanya menjadinya by using a search engine. Begitu pula nomor 2 sampai nomor 5. Ya, you can pass your exam by apa? Gitu. Ya, so you can start to answer number 2 until 5. Ya, bisa dikerjakan nanti di V-class-nya. Oke, okay, next. Oke, okay, next-nya gitu ya, yaitu materi tentang past tense. Ya, past tense dari bentuk can, past tense dari bentuk must, past tense dari bentuk have to. Nah, si past tense ini gitu ya, kalau dia, nih bisa dilihat nih ya, kalau have to atau must itu ketika dia di masa lalu, past-nya itu menjadi had to. Kalau can itu menjadi could. Nah, maksudnya gimana Miss? Misalnya ya, saya punya kalimat. Saya bisa berenang. Nah, saya bisa berenang hari ini. Ini mudah ketika kita translate menjadi bahasa Inggris. Sayanya I, gitu kan. Bisanya itu can, berenangnya swim, hari ininya itu today. Nah, tapi kalau saya ubah kalimatnya, saya bisa berenang kemarin. Nah, di dalam bahasa Inggris, perubahan kemarin itu artinya menunjukkan beda kalimatnya menjadi kalimat past. Karena itu bahasa Inggrisnya bisa itu tidak lagi menggunakan kata can, tapi dia menggunakan kata could. Gitu. Jadi bahasa Inggrisnya saya bisa berenang kemarin itu adalah I could swim today-nya tadi kemarin ya. Jadi I could swim yesterday. Nah, jadi ada perubahan seperti itu. Sama seperti must, harus gitu ya. Saya harus menyelesaikan tugas hari ini. Jadi bahasa Inggrisnya menjadi I must finish. Nah, jadi saya harus finish the homework today. Tuh. Nah, I must finish it misalnya, singkat saja. I must finish it today. Tapi kalau diselesaikannya itu harus kemarin, saya tuh harus nyelesain tugas ini tuh kemarin. Nah, maka bahasa Inggrisnya harus gitu ya, tidak lagi menjadi must, tapi I had to finish it yesterday. Sama seperti kata have to, seharusnya. Nah, kalau seharusnya itu dilakukan di masa lalu, maka tidak menggunakan I have to, tapi menggunakan had to. Ya, itu perbedaannya di present sama past. Nah, biasanya dia muncul di soal-soal pas lihat yesterday, pilihan gandanya A, can, B, could. Nah, nanti kalian harus pilih gitu, yang mana yang sesuai dengan kejadiannya, apakah dia present, apakah dia past, seperti itu ya. Oke, next part. Ah, this will be your exercise. Ini latihan kalian ya. Nih, complete the second sentence in the past tense. Coba, ini kalimatnya sudah present di depannya, kalian harus buat di masa lalunya. Nih contoh ya. Every day I have to get up early for work. Setiap hari saya harus bangun awal untuk bekerja. Nah, berarti kemarin, nah ini dibilangnya kemarin nih. Berarti kalau kemarin I have to-nya maka berubah menjadi had to. Gitu ya, get up-nya tetap had to get up early. Ya, every day-nya berubah menjadi yesterday, I have to-nya berubah menjadi I had to get up early, seperti itu ya. Number 2 and until 5 it will be your exercise, 2 sampai 5 latihan kalian. Now, H. Nah, yang H ini gimana? Kalian coba tebak apakah dia menggunakan can gitu ya, atau dia menggunakan can. Ini kalau can bisa ya, kalau can tidak bisa. Ini sebenarnya ini penambahan dari kata not. Nah, kalau could juga bisa, kalau couldn't tidak bisa. Bedanya kalau yang ini tadi apa kata Miss, yang ini past di masa lalu, kalau yang ini itu yang present gitu ya. Nah, ini contohnya. I am afraid, saya takut saya. Bisa atau tidak bisa? Saya titik-titik meeting minggu depan. Nah, jawaban verbnya yang dipilih adalah attend ya, menghadiri. Saya takut saya bisa menghadiri atau saya tidak bisa menghadiri.
Nah, lebih tepatnya tidak, ya kan? Tidak bisa menghadiri. Kalau tidak kan antara dua, can atau couldn't. Nah, setelah itu artinya kalian harus cek lagi. Ini kan katanya next week. Nah, minggu depan, berarti bukan past tense. Bukan di masa lalu, berarti makanya lebih tepat menggunakan can. Gitu ya, can attend. Now number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba menjadi latihan kalian. Jangan lupa pilih dulu pakai can, could, atau couldn't. Setelah itu baru pilih verb mana yang sesuai dengan kalimatnya. Ya. Okay. So I think that's all yeah, for all the explanation that I would like to share to you. Ya, itu saja sebenarnya penjelasan materinya ya. Karena memang tidak terlalu banyak, cuma dua yang harus kalian ingat tadi ya, sudah saya sampaikan bahwa setelah preposition harus pakai verb-ing gitu ya. Nah, kalau past tense, lihat di sini, ya kalau can menjadi could, must menjadi had to, lalu have to juga menjadi had to. Ya. Jadi ada dua catatan untuk materi grammar in unit 2. Okay, well, so I think that's all for my explanation. After this, directly answer the V class. Ya, setelah ini langsung mengerjakan latihannya tadi, soal-soalnya tadi tentang preposition and verb ing, and also past tense of can, must, and have to. Ya, I think that's all for today video. Thank you very much for watching the video, and see you next meeting everyone. So I end the class with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.